Persit Kartika Chandra Kirana merupakan sebuah organisasi dari istri prajurit TNI Angkatan Darat dan sudah berdiri selama 75 tahun untuk mendampingi suami dalam melaksanakan setiap kewajiban bagi bangsa dan negara. Di hari yang berbahagia ini, Persit Kartika Chandra Kirana tengah merayakan HUT ke-75. Berbagai bentuk kasih sayang tulus dan ikhlas serta sifat humanis selalu ditunjukkan oleh Ketua Umum Hetty Andhika Perkasa kepada jajaran. Hal ini pun dibuktikan dengan pemberian penyematan Lencana Setia Bakti bagi anggota Persit yang sudah setia mendampingi suami selama 8 tahun, 16 tahun, dan 24 tahun. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyematan secara serempak tanda penghargaan Persit Kartika Chandra Kirana Lencana Setia Bakti oleh suami masing-masing. Di hari jadi Persit yang ke-75 ini, saya selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Persit dimanapun berada dan bertugas karena telah setia untuk prajurit. Bentuk tanggung jawab yang melahirkan sebuah kesetiaan ditunjukkan oleh salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Beliau adalah Ibu Nisa Fatoni, istri dari Letkol Infantri Afriandi Bayu Laksono, yang merupakan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting 4 Yonif Rider 323, dan juga berprofesi sebagai dokter dengan berbagai prestasi gemilang. Persit itu sebenarnya menjadi ibu dan mirip sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan karena ini mengantarkan menjadi ibu, melahirkan mungkin yang tadinya pasangan menjadi orang tua. Dan menurut saya yang namanya Persit itu tidak hanya berkegiatan di lingkup organisasi karena masih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan dengan mengeksplorasi bakat-bakat ataupun kemampuan yang mereka miliki di bidang apapun. Sebagai salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang sangat bangga dapat mendampingi prajurit dalam melindungi NKRI, kami mengucapkan Dirgahayu Persit Kartika Chandra Kirana yang ke-75. Dan mari jadikan Persit ini tidak hanya bisa, tapi bisa luar biasa. Karena Persit ini sendiri bukan belenggu, tapi pemicu untuk terus maju.